Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue champion. Skuad Macan Kemayoran terus bersiap jelang laga menghadapi Borneo FC. Laga itu semakin dekat, tentu Thomas Doll berharap anak asuhnya dalam kondisi yang baik dan tidak ada yang cedera agar mereka bisa meraih poin di kandang Borneo FC. Dan kabarnya hari ini Persija akan melakukan laga uji coba menghadapi Persita Tangerang di Stadion Indomilek Arena. Namun pertandingan ini berjalan tertutup, sehingga Jakmania pun tidak bisa menonton pertandingan tersebut. Yang jelas laga uji coba menghadapi Persita Tangerang merupakan uji coba terakhir Persija sebelum menghadapi Borneo FC. Thomas Doll akan memantau para pemain yang memang benar-benar siap diturunkan di laga menghadapi pemuncak klasemen Liga 1 nanti. Beberapa pemain inti nampaknya akan coba dimainkan terlebih dahulu, sebelum nantinya melakukan perubahan. Meski tak menargetkan meraih kemenangan di laga menghadapi Persita Tangerang, tapi uji coba ini akan sangat penting bagi para pemain Persija mengembalikan kepercayaan diri mereka jika mampu meraih hasil positif. Yang jelas para pemain Persija saat ini dalam kondisi fit dan siap bertanding, bahkan striker asing Macan Kemayoran, Marco Simic dan Gustavo Almeida siap diduetkan jika memang Thomas Doll bersedia. Yang jelas Thomas Doll akan mencoba beberapa pemain muda agar mereka bisa menunjukkan kualitasnya di laga uji coba ini. Laga uji coba ini memang sudah direncanakan Thomas Doll sebelum terbang ke kandang Borneo FC. Banyak Jakmania yang berharap, para pemain Persija bisa menaklukkan pemuncak klasemen Liga 1, agar mereka bisa merapatkan barisan ke posisi 4 besar.